Budak-budak sekolah tu ikat perut ramai. Bang, ramai kita cek tau. Kita ada banyak bitis yang kita cek ke tak? Kita cek atau tidak? Sebab tu musmayang tak kosong. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama Allah, orang yang tidak ajak manusia lain pergi makan orang miskin. Nampak? Mereka ikat perut tu. Semua untuk tambang je. Tak bayar tambang, orang tak ajak naik. Betul? Ada hamba Allah tu seminggu tak sekolah. Sebab tak dia nak bayar tambang. Belanja sekolah tak ada. Lapor balik. Mana lagi? Mana tahu ustaz? Aku tahu. Mana lagi? Tahu atau tidak? Tercek atau tidak? Tak. Ini. Ini nak sedar. Ini kena sedar hari ni. Tak suruh mu sebayar pecah raya pun. Tahu tak? No, go to neraka pun. Tahu tak? Sebab memedustakan agama Allah. Orang baca dalam surah Al-Ma'un kan? Araita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan solatnya, mendustakan puasanya, semua sekali? Fazalika allazi yad'u al-yatim. Mereka tidak menunaikan hak-hak anak yatim. Bila berlaku kematian dalam rumah anak kampung kita, ayahnya diangkat oleh Allah. Berapa orang kita tanya keperluan anak yatim itu? Siapa yang dijaga keselamatannya? Malah kita menghardikkan dia lagi. Betul atau tidak? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Adakah kita bangun pagi kita cakna siapa yang miskin? Kita cakap sama kita set-set gaji 8,000, 9,000 ni. Dah, jom hari ni kita cari siapa miskin, kita pergi makan dia. Dah, aku gaji aku 8,000 setengah lebih tau. Faham lagi? Itu yang kita perlu cakap. Betul? Sebab tu Quran ajar kita, setelah dia baca, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ. Lalu Allah Ta'ala firman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّ. Celakalah bagi orang semayang. Sebab siapa yang tak cakna anak yatim dan orang miskin, confirm semayang ni tak khusyuk. Confirm. Betul atau tidak? Dah senang kejang mata rapat, tak khusyuknya. Eh, nak cuci hati kita, Nabi ajar dah, ya Rasulullah, macam mana nak bersihkan hati aku ya Rasulullah, untuk mendapat tajalliah sifat Allah, untuk dapat khusyuk dalam salat, manis dalam ibadah. Nabi kata, gosok kepala anak yatim, we makan orang miskin. Betul atau tidak? Cuba kita kira mereka, nyanyi pada mereka.